Halo guys, come back to my YouTube channel. Yeah. So, in this video kali ini aku bakalan bikin Shopee haul. Jadi pas kemarin tuh pas 11-11 kan banyak promo ya. Nah aku tuh kena racun guys. Nah kebetulan nggak banyak, enggak sih nggak banyak. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 paket doang. Dan aku mau bikin unboxing. Shopee haul racun 11-11 kemarin gimana sih? Pokoknya gitu deh judulnya ya. Nah jadi sebelum next ke videonya, kalian jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe channel YouTube-ku ya. Terus kok bawa pulpen sih? Dan juga share ke seluruh sosial media kalian ya. Oke. Gimana kalau kita langsung aja ke videonya, soalnya aku juga bingung mau ngomong apa. Jadi yang pertama tuh aku bakalan unboxing ini. Syukurin aku memiliki guys. Jadi yang pertama tuh ini aku beli tripod. Ini tuh tripod buat apa ya? Buat mountain, buat selfie, buat tiktokan. Ya langsung aku buka aja ya guys. Ada ininya juga, holder apaan sih, pokoknya buat HP gitu ya. Terus ini tripodnya. Oh, ada yang jatuh guys, ini buat apa ya, gak tahu aku, nanti deh pokoknya jangan sampai hilang aja dulu ya. Oh jadi gini guys. Terus nanti ini di sini tempelin sama kayak gini. Ini guys, cuma sih. Oh, kayak gini tuh. Dibalik apinya. Iya. Tuh, jadi bisa dicungkedang, cungkelik gitu guys. Bagus. Nah, terus aku tuh beli ini tuh di Shopee, nama tokonya Inbex. Inbex official, nanti aku taruh di sini atau di sini ya fotonya. Nah terus harganya tuh Rp59.000 doang. Rp59.000 itu dapat diskon, maksudnya jadi harga aslinya tuh Rp172.000. Nah, terus dapat potongan atau diskon kayak gitu, jadi Rp59.000 doang kayak gitu guys. Udah gitu gratis ongkir. Pokoknya the best Shopee tuh emang bener-bener. Aku tuh bener-bener anak Shopee banget gitu loh. Jadi apa-apa tuh beli di Shopee, bukan di e-commerce yang lain kayak gitu. Nah terus tingginya tuh ini tuh sampai tinggi maksimalnya tuh sampai 106 cm. Nah kalau tinggi minimalnya itu segini tuh 36 cm guys. Terus ini tuh udah dapat free holder U yang ini, terus free tasnya juga kayak gini guys. Jadi gak perlu nyari-nyari lagi si ininya buat handphone. Gimana sih caranya naik ke atas ini? Kayak gini. Nah dibuka guys tuh. Udah deh, tutup lagi. Lumayan tinggi sih. Lumayan ya. Selanjutnya aku beli ini yang gede banget. Cara kalian bisa tetap beli ini apa? Aku juga gak ngerti kenapa beli ini, tapi aku tuh kayak yang pengen aja gitu. Kalian tahu gak sih ini apa? Kita buka ya. Jadi ini tuh ini tuh background buat foto gitu loh guys.
Ini aku beli yang warna coklat. Pokoknya nanti aku fotoin aja ya. Yang ini setelah dibuka, setelah ditempel nanti di dinding. Pokoknya ini tuh background foto. Terus warnanya coklat. Nah, aku beli ukurannya yang 140x120 cm. Sebenarnya ada yang lebih panjang lagi, terus ada yang lebih kecil lagi. Cuman aku milih yang ini gitu, biar pertengahan aja gitu. Kayak gitu, guys. Nah, terus di sana juga ada berbagai warna, ada dari warna hitam, putih, coklat, pokoknya banyak deh, 16 warna ya kalau nggak salah. Nanti aku kasih linknya di description box. Nah, harganya itu cuma 45.000. Ini tuh aku belinya di toko apa sih namanya, Midio. Kayak di sana tuh banyak banget perintilan alat-alat buat buat bikin konten kayak gitu loh, guys. Aku selalu beli di sana. Nanti aku screen capture di sini ya, pokoknya harga beserta nama tokonya. Oke. Selanjutnya aku ada ini. Nah, jadi ini tuh aku beli jeng-jeng-jeng-jeng gitu kayak. Tas ini loh, guys, tas yang lagi hits di kalangan anak-anak pada zaman kini gitu loh. Enggak sih, maksudnya warna lilac yang lagi emang lagi fan sekarang. Aku pakai ini, bagus banget juga mama. Enggak matching sama bajunya. Nanti deh aku bikin OOTD pakai tas ini ya. Enggak tahu aku tuh kenapa beli tas ini, padahal ini mah tasnya tas muslimah ya. Oh, ada ini juga, guys. Jadi bisa di apa? Bisa di sling bag dan juga bisa dipakein ini gitu biar panjang kayak gitu. Ini tuh ukurannya size-nya 28x15 cm. Jadi 28x15 cm. Lumayan bakalan muat banyak sih. Terus ininya enggak pakai sleting, jadi pakai jetrekan gini, guys. Harganya tuh aku beli ini harganya Rp155.000. Dan bahannya juga lumayan sih untuk harga segini ya. Enggak yang terlalu jong banget. Ya lumayan sih, lumayan. Oke, selanjutnya ini paket yang paling gede. Ini adalah jeng-jeng-jeng-jeng. Sebenarnya ini tuh udah aku buka ya, paket yang gede ini. Tapi aku bakalan buka dulu yang kecil yang ini ya. Oke, kita buka. Ini mah cuman kebutuhan aja sih. Kebutuhan, ya elah. Kita buka. Jadi aku tuh beli ini, guys. Jadi ini tuh rak gantung buat di kamar mandi. Sebenarnya sih bisa juga buat di apa? Buat di dapur, buat tempat bumbu-bumbu kayak gitu. Cuman aku beli ini tuh buat di kamar mandi. Jadi buat nyimpan bangsa sabun, persabunan, scrub, terus pencuci muka yang kayak gitu lah, pokoknya perintilan kayak gitu. Nah, jadi aku tuh beli ini di toko apa sih namanya? Angela Official Store. Nanti deh pokoknya aku screenshotin. Aku belinya barengan sama yang ini yang tadi yang gede yang belum aku buka. Nah, terus di sana tuh sebenarnya ada yang persegi dan ada yang segitiga kayak gini. Cuman pas aku beli yang perseginya itu gak ada. Padahal aku mau beli dua tadinya. Tapi jadinya cuma satu aja ini. Nah, yang terakhir ini dia. Berat juga lumayan. Ini, guys. Sebenarnya ini udah aku buka, udah aku cek ya. Cuman aku mau buka lagi di depan kalian gitu, guys. Ini paketnya. Tara. Gede banget ya. Jadi ini tuh apa, troli serbaguna kayak gitu loh, guys. Jadi ini tuh buat nyimpan makeup aku, skincare aku, soalnya gak ada tempat kayak gitu. Sebenarnya ini juga multifungsi sih, jadi kayak bisa buat di dapur, buat buat apa aja deh pokoknya.
terserah kalian buat bumbu juga bisa. Nah aku tuh sebenarnya udah dari dulu ngincer ini, cuman harganya yang lumayan mahal gitu kan ya. Harganya tuh kan 280.000. Nah kemarin kebetulan ada flash sale kayak gitu kan, harganya nyampe 148.000 doang. Jadi otomatis aku buru-buru check out daripada keburu kehabisan kan ya. Nah nanti aku pokoknya aku bakalan screenshot di sini. Ini teh sebenarnya tersedia dua warna, yang hitam sama yang putih. Cuma aku pengen yang putih gitu biar gimana ya, biar bagus aja, pengen aja yang putih kayak gitu. Nanti aku bakalan ngerakit ini, semoga aku bisa. Kalau nggak bisa ya nunggu nanti aja pokoknya. Tapi insya Allah bisa. Soalnya ada petunjuknya, tapi petunjuknya ini pakai bahasa Cina guys. Cina apa? Apaan sih ini tuh, tulisan apa sih? Ini siapa yang ngerti? Gitu. Sekarang aku mau ngerakit. Nah jadi ini dia rak trolinya setelah dipasang. Ini 3 tingkat. Terus aku juga dapat ini, dapat gantungannya buat gantungin apalah ya. Terus di sini juga tadi aku dapat apa ini teh, buat masangnya kayak obeng kayak gini. Buat masangnya lumayan agak susah ya sendirian masang ini. Nah itu dia racun Shopee 11-11 kemarin aku. By the way, kalian boleh komen di bawah selanjutnya aku bikin video apa. Dan by the way, kalian keracunan, suka keracunan gak sih kalau ada promo-promo yang wow gitu kan, yang sampai 50%, yang sampai 70% bisa nyampe kayak gitu kan. Kalian suka keracunan gak sih? Aku mah suka gimana ya, suka asa pengen check out kayak gitu loh. Jadinya aku kayak gitu. Terus aku tuh tipe orang yang kalau belanja barang, kalau barang ya, pengen yang ada diskon dulu guys. Jadi nunggu ada promo 11-11, nanti pokoknya tungguin 12-12 aku beli apa. Tahu aku beli apa cepat. Sebenarnya kalau yang nggak penting-penting banget mah nggak dibeli. Jadi segitu dulu ya video dari aku. Takutnya aku banyak. Udah capek juga. Lumayan kering ya ngomong di depan kamera sama kalian. Pokoknya I love you all. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe yang belum. Dadah.